Halo, assalamualaikum, welcome back to my channel Vincaryani. Kali ini aku mau share lagi ya guys, cara buat video transisi makeup TikTok pakai sound red lights by Stray Kids ya. Oke, sebelumnya kalian harus buat video mentahan dulu sebanyak kurang lebih ada 11 video ya. Nah, untuk contoh video mentahannya kurang lebih seperti ini. Ini untuk video yang pertama, kurang lebih gerakannya seperti ini ya. Tengok-tengok kepala gitu untuk transisinya. Dari video 1 sampai ke 5 itu aku pakai transisi kepala yang tengok-tengok gitu ya. Kalau kalian ada gerakan lain juga bisa bebas, yang penting sambung menyambung ya guys. Ini karena masih edisi Halloween, jadi make up-nya itu masih make up Halloween ya guys. Nah, lanjut di sini tuh aku ada transisi kepala copot untuk gerakannya kurang lebih seperti ini ya. Tangannya dinaikin ke atas seperti ini, nanti dikembalin ke bawah lagi ya. Nah, kayak gini kurang lebih untuk gerakannya. Oke, lanjut di video yang selanjutnya. Di sini aku mau masih pakai transisi kepala dan terakhirnya pakai transisi tangan kayak gini ya. Lanjut di video berikutnya juga sama, masih pakai transisi tangan. Dilanjutin sama video yang tadi. Kemudian masih tengok-tengok juga. Nah, di sini aku ada gerakan kepalanya ditoyorin ke depan ya kayak gini. Nah, untuk gerakan lanjutannya itu tangannya kalian toyorin ke depan seperti ini ya. Nah, kayak gini. Kemudian ini lanjut pakai transisi tangan lagi. Kemudian lanjutannya seperti ini, pakai transisi tangan. Kemudian kepalanya itu dinaikin ke atas ya. Ini transisi kepala copot. Nah, kayak gini. Kemudian lanjut video yang terakhir, ini kepalanya di ini ya, dari atas ke bawah seperti ini gerakannya. Ini yang transisi kepala copot ya terakhirnya. Oke, kalau kalian udah buat video seperti itu, langsung aja kalian pergi ke aplikasi CapCut. Kemudian klik proyek baru, kalian masukkan video yang kalian udah buat tadi secara berurutan ya. Kemudian klik tambah. Lanjut, kalian nonaktifkan dulu suara audionya yang ada di sebelah kiri jika video kalian ada suaranya ya. Kemudian lanjut ke bagian audio, klik di ekstrak, pilih sound audio yang kalian udah download di TikTok, kemudian klik import saja. Kemudian lanjut kalian rapikan transisinya ya. Per videonya itu kalian rapikan seperti ini, kalian bisa geser atau potong, dan gerakan yang sudah tidak dipakai itu kalian hapus saja ya. Kurang lebih seperti ini. Kalian rapikan aja serapi mungkin transisinya ya. Nah, seperti ini. Jika video kalian ada yang kurang pas dengan soundnya, kalian bisa atur di menu kecepatan ya. Kalian bisa cepetin atau lambatin, sesuaikan dengan video kalian ya. Di sini aku rata-rata ada yang dicepetin ya, karena kurang pas dengan soundnya. Oke, lanjut di sini ada transisi copot kepala. Nah, kurang lebih seperti ini ya untuk pemotongan-pemotongan gerakannya kayak gini. Nah, kemudian lanjut di bagian terakhir itu kalian rapikan aja ya untuk terakhirnya. Itu di bagian terakhir aku ada kasih background hitam ya, itu sedikit banget, cuma sekitar 0,5s gitu. Nah, di sini kalian bisa tambahkan background hitam, ini juga opsi ya guys, terserah kalian. Kemudian lanjut kita pemberian keyframe di setiap video ya. Nah, untuk contoh pemberian keyframe-nya seperti ini. Ini di video awal ya. Nah, di ujung kiri kasih keyframe, di tengah-tengahnya kalian bisa perbesar sedikit, kemudian terakhirnya itu kalian bisa kembalikan seperti semula ya. Jadi efek zoom in zoom out gitu, bebas ya. Kalau kalian mau geser kanan kiri atas bawah juga bisa, selera kalian ya. Di sini aku rata-rata tuh pakai zoom in sama zoom out aja guys. Nah, lanjut di sini aku masih pakai yang zoom in gitu ya, diperbesar kemudian zoom out, diperkecil gitu. Dari awal sampai akhir itu rata-rata aku pakai zoom in zoom out gitu ya. Nah, seperti ini karena yang simple ya guys. Oke, kalau kalian udah kasih keyframe seperti ini, lanjut kita kasih efek ya. Di sini aku ada kasih efek nih di video yang ketiga. Di situ kalian bisa klik menu efek, kemudian pilih yang bagian disco. Di situ aku pilih yang tunda ya. Kemudian ada lagi, klik yang disco, aku pilih yang khayalan 2. Kemudian aku pilih lagi yang cahaya, aku pilih yang bocor 1 guys. Untuk efeknya ini bebas, terserah kalian ya, selera kalian juga. Di situ banyak pilihannya, kalian bisa pilih-pilih sendiri. Kemudian lanjut di video sebelahnya ya, di situ aku ada kasih efek video yang gelap. Kemudian pilih yang strobo negatif ya, yang ada efek-efek merah gitu, kedip-kedip merah seperti ini.
Nah, kemudian di sebelahnya lagi juga sama, aku salin ya strobo negatifnya di video sebelah seperti ini. Kemudian di sebelahnya lagi, di situ aku ada kasih efek video yang lensa, kemudian pilih yang kabur kromatik ya. Kemudian di sebelahnya lagi yang pas transisinya yang kecil banget ini, di situ aku kasih efek yang gangguan, aku pilih yang kabur. Kemudian lanjut di sebelahnya lagi, itu aku ada kasih efek video juga yang gangguan, pilih yang kromatik ya guys. Kemudian yang efek kromatik itu aku salin di video sebelahnya ya seperti ini. Oke, lanjut di transisi yang terakhir yang kotak kecil putih ya. Di situ aku juga kasih transisi yang overlay, pilih yang asap hitam ya. Itu juga bebas ya, opsi terserah kalian untuk transisinya. Oke, kalau udah seperti ini udah jadi guys. Kalian bisa cek-cek aja dari awal sampai akhir apakah sudah rapi atau belum ya. Untuk transisiannya, keyframe-nya, dan efek-efeknya itu kalian bisa cek-cek lagi dari awal sampai akhir ya. Nah, kalau udah jadi, langsung aja kalian klik ekspor ya, atau save videonya yang ada di pojok kanan atas ya. Oke guys, kalau udah jadi, kita coba lihat previewnya ya, kurang lebih hasilnya seperti ini. Oke guys, kurang lebihnya seperti itu. Selanjutnya kalian bisa posting di TikTok kalian. Oke, sekian tutorial dari aku. Semoga membantu. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share-nya. Dan nantikan giveaway kecilnya ya dari aku. So, jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.